Oke, selamat pagi kawan-kawan. Jadi hari ini kita berangkat lagi ke Gunung Jalabadang. Di sini sengaja kami tag-nya di atas karena di bawah mungkin tadi perjalanan sangat curam. Jadi kita sempat. Jalabadang adalah salah satu gunung yang berada di Kabupaten Ciamis. Gunung yang kaya akan potensi alamnya dan juga gunung yang kaya akan habitatnya. Di sini keberangkatan kami hanya ingin melihat habitat yang berada di gunung ini. Oke, jadi kita sudah berjalan, sudah memasuki hutan. Dekat selokan di sini, sumber airnya banyak. Dan di sini tebing-tebingnya itu sangat tinggi. Yang sangat berkesan bagi saya adalah melimpahnya sumber air yang mana airnya sangat jernih karena air langsung dari alam ataupun air langsung dari pegunungan. Kami terus berjalan menyusuri sungai untuk menuju ke atas. Ada beberapa jalan yang harus kami lewati, namun di sini kami hanyalah memilih jalan yang mana dulu kami pernah ke tempat ini. Di sini kami harus melipir ataupun sedikit-sedikit agak jauh karena jalan yang dulu kami lewati itu dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan ataupun sangat curam. Oh iya, sampai lupa. Di sini kami pergi berempat antara saya, Agus, Kang Yadi dan juga Mas Sigit. Di sini sebagai petunjuk jalan ataupun sebagai leadernya yaitu Kang Yadi. Kami pun terus berjalan, jalan yang tadinya sungai berganti dengan tebing yang mana tebingnya dipenuhi dengan bebatuan. Ketika kami salah melangkah, kami bisa tergelincir ke bawah dan kami pun sangat berhati-hati karena bentuk batu di sini yaitu bentuk yang menancap pada tanah dan ketika diinjak batu itu bisa lepas dari tanah dan mengenai salah satu dari kami yang berada di bawah. Makanya di sini kami sangat berhati-hati. Di sini bukan hanya trek yang menanjak, tetapi dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan ataupun dedaunan yang mirip semacam talas yang bisa membuat gatal kepada tubuh. Dan juga banyaknya tumbuhan yang berduri membuat kami sangat kesulitan. Dan saya pun tertinggal di belakang lumayan agak jauh dengan Kang Yadi serta Mas Sigit. Sebenarnya nama Jalabadang sendiri adalah salah satu nama kampung. Yang sebenarnya nama gunung ini adalah Gunung Gunasari. Gunasari adalah sebuah desa di Kecamatan Sadananya Ciamis, Jawa Barat Indonesia. Sebagian wilayahnya merupakan bagian dari Gunung Sawal, sehingga mayoritas banyak terdapat hutan-hutan atau pegunungan. Satu-satunya yang menjadi sumber alam yang diberdayakan menjadi wisata adalah Cadas Ngampar. Jalannya terus menanjak. Aduh, lumayan. Dia. Aduh.
Oke, sekarang kita memasang bulut. Nah, di sini ini adalah pohon tangkal naon, mang eta ngaranna? Darangdan. Pohon darangdan ini daunnya itu mirip daun melinjo. Tetapi banyak rantingnya. Bangke ini. Lagi paciwe. Oke, Lur. Perjalanan sudah mencapai hampir 80%. Baju sampai basah karena barusan perjalanan langsung diawali dengan perjalanan menanjak. Dan sekarang kita mau masak bulut. Nah, Mas. Mau masak, Mas? Masak dulu. Mantap itu. Ini adalah jenis tumbuhan yang bisa dimakan. Tidak berbulu. Rasanya itu enak, pakai lalapan. Namanya dari cangkeng lalap dari teh. Enak gus. Jadi rasanya apa? Jadi rasanya kalian alih dan berpola pola dan destro. Kayak hanyir semuanya. Nah. Jadi sanggup sabu bokoma pokok nama beak. Kayak lalap kiri mah. Acin. Mulanya ni kemang leman tu nya. Kemang leman tu. Kemang leman gua lah. Jauhnya 30 jauhnya sama menurut awak kita lanjut ini lanjut untuk ketemu ya ada macam kita melanjutkan lagi perjalanan. Nah, ini ada buah dari non sih gue, mas nih kira-kira nanti non kira-kira nanti apa? Oh iya marasi Oke, jadi jalannya itu menurun sekitar 60 derajatan. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 dan kami pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang semula tadinya menanjak kini berubah menjadi turunan. Turunan yang sangat tajam dipenuhi dengan rumput-rumput ataupun tumbuhan yang seakan-akan menghalangi untuk kami melangkah. Perasaan gelisah diliputi dengan rasa was-was menyelimuti perjalanan ini. Karena sejauh kami berjalan, di sini itu banyak bekas ataupun jejak-jejak babi hutan, yang mana babi hutan di sini terkenal galak ataupun sangat besar.
Mas main prosotan. Aduh. Setelah setengah jam kami berjalan, cuaca pun yang tadinya terang kini berganti menjadi mendung. Harap-harap cemas, tetapi kami terus melanjutkan perjalanan. Namun sesekali nampak ada sinar matahari. Lalu entah apa yang terjadi, sinar matahari pun tidak ada kembali. Emang lo lihat, ini tumbuhannya itu seperti talas. Ini daunnya, nah, bunganya itu gini. Kayak kentang semar. Tapi dalamnya ada lagi. Nah, ini daunnya. Ooh.